Yuk, halo semuanya. Balik lagi dengan saya guys di channel Sasuris Gaming. Oke guys ya, jadi hari ini mesti tahu cara dapetin item gratis limited lagi nih guys. Nah, jadi buat kalian yang pengen dapetin, tonton video ini sampai habis dan jangan skip guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, ini dia item pertama yaitu sepatu gitu ya. Seperti ini ya guys ya. Kalau kita pakai seperti apa? Nah, ini dia guys. Stok itemnya tuh ada 25.000 ya. Jadi di sini tuh baru berapa orang yang dapat guys? Baru 2.000 orang guys yang dapat itemnya. Oke guys, jadi nama gamenya Livetopia. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya. Jadi di game ini tuh ada free item guys, yang dimana untuk mendapatkannya lumayan gampang. Kalian tinggal ke portal yang ini guys, Catcher ya. Jadi kalian masuk situ ya untuk ngedapetin item gratis limitednya guys. Oke, kalau udah kalian pilih ya, kalian tungguin sampai masuk. Nah, kalau udah masuk di sini tuh ada misinya gitu guys. Jadi untuk ngedapetin itemnya itu kalian harus nyari item guys. Nah, ini dia ada 3 item yang kalian harus cari dan taruh di sini guys ya. Ada 2 sepatu sama topi ya. Dan ya, yang pertama ada di sini. Nah, ini dia. Sepatu warna putih. Lalu kalian tinggal taruh aja guys di sini ya. Jadi ini gampang banget guys. Kalian taruh, oke, ada di tengah ya. Oke, satu lagi, dua lagi ya guys ya. Yang kedua ada di sini di bawah lip. Nah, ini dia guys. Kaliannya. Oke. Bukan lip guys ya, itu ya. Oke, nah ini dia, kalian taruh aja di sini ya. Oke, kalian taruh, sip. Dan satu lagi itu ada di atas guys ya. Kalian naik ini dulu ya, elevator ya. Oke, kalian naik ke sini. Lalu nanti ya kalian ke bagian kiri. Nah, ini dia. Kalian tinggal lurus aja guys, di sana dekat apa ya, tempat duduk gitu ya, sofa ya. Kalian nanti ambil aja guys, ini yang terakhir ada di sini. Nah, ini dia guys, kalian ambil ya. Lalu kalian tinggal bawa lagi guys ke tempat yang tadi guys. Nah, oke, kita taruh di sini dan ya kalian tungguin aja guys, nanti ada notif. Nah, ini dia guys ya. Jadi ya kalian tinggal beli aja guys. Oke, by the way di game ini tuh ada stok per harinya guys, cuman 700 stok per hari ya. Jadi kalian tungguin aja, kalau misalkan nggak dapet ya kalian harus nunggu restock dulu guys ya. Oke, jadi seperti itu guys untuk ngedapetinnya. Oke, karena masih ada free item yang lainnya, kita langsung ganti game dulu guys. A few moments later. Oke guys, ini dia item selanjutnya yaitu tas zombie gitu ya. Oke, coba kita pakai guys seperti apa guys. Nah, ini dia guys ya. Oke, stok itemnya ada 10.000, sekarang sisa 9.000 ya guys ya. Dan ini juga ada rainbow headphone ya, atau headset ya. Seperti apa guys? Nah, ini stok itemnya juga ini 10.000 guys, sekarang sisa 9.000 guys ya. Dan masih ada item yang lainnya guys. Oke, ini nama gamenya Changiverse. Link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys masuk ke dalam gamenya guys ya. Oke guys ya, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya. Jadi di game itu ada free item baru yang dimana untuk ngedapetin sama seperti item sebelumnya guys ya. Jadi ada 6 item yang baru guys ya. Jadi untuk ngedapetinnya kalian harus nganam bibit gitu, lalu kalian harus ngalahin bosnya gitu guys, sama seperti item sebelumnya ya. Oke, awal-awal nanti pokoknya kalian bakal dikasih tutorial, lalu kalian disuruh beli bibit ya. Di sini gue udah bisa beli bibit yang baru guys, jadi sini kita bakal coba beli yang purkes ini. Sini kita beli lah, nggak bisa guys. Oke, kita cobain lagi guys. Kok nggak bisa ya tadi ya? Bentar kita. Nah, udah bisa guys. Nah, jadi ini kalian wajib upgrade sampai penuh guys ya. Kalian upgrade ya. Kalau misalkan nggak belum bisa ya kalian cari duitnya dulu guys. Ya, jadi intinya gitu guys ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa nonton video sebelumnya guys, karena di sana videonya lumayan panjang gue buat ya guys ya. Tapi di sini gue bakal bikin lebih cepet aja guys ya. Ya, jadi di sini kalau kalian udah ngebeli bibit, di sini kalian harus ke farming kalian ya, ke tempat nanam bibit. Nah, ini kalian cari tempat kalian sesuai nama cuy ya. Oke, kalian masuk portal sini. Lalu di sini kalian nanam bibit kalian guys, tanam ya di farm kalian. Nah, ini kan bos pertama ada di sini guys. Jadi intinya kalian harus ngalahin bos yang ini ya. Nah, cara ngalahinnya kalian harus ngepelungin yang di atas itu guys ya. Ngepelungin yang di atas ya. Jadi intinya gitu. Cuman di sini gua udah ngalahin guys, dan ya kalian pindah ke bos yang lainnya kalau udah ngalahin. Dan di sini juga udah untuk bos kedua. Sekarang kita berarti bos ketiga. Nah, ini guys, bos ketiganya kalian sesuaiin sama yang di atas itu, ada elemen gitu guys. Jadi kalian sesuaiin dengan yang kalian tanam ya.
Tadi kan kita udah beli bibitnya guys, pasti sama sih ya. Nah itu sama guys, ada 3 elemennya, jadi kalian wajib samain guys supaya nambahnya cepet tuh ya, nambah ya, nambahkan guys. Jadi kalian tanam aja sampai barnya itu penuh guys yang di atas ya, baru nanti bosnya bakal kalah, nanti bakal ngedrop item gitu, cuman hoki-hokian gitu guys ya, kadang dapet kadang gak dapet ya, jadi kayak ngegacha gitu guys ya. Ya jadi intinya gitu, jadi ini kita bakal coba nanam sampai penuh guys. Oke, di sini kita tanam terus dikit lagi nih guys aturan. Nah, udah guys ya. Nah, kalau udah ini bosnya udah kalah. Lalu di sini kalian hoki-hokian guys. Nah, ini kan ada roll dice. Di sini kalian klik nanti hoki-hokian guys, bisa dapat bisa enggak guys. Coba kita lihat nih dapat apa enggak. Oh, dapat guys. Dan ini item baru kayaknya ya guys. Enggak tahu ya, dan ini stoknya yang ini 2000 dah kayaknya guys ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini hoki-hokian banget guys. Nah, kalau udah kalian tinggal lawan lagi guys buat yang bos yang selanjutnya ya. Ya nah ini ya. Jadi di sini untuk ngelawannya ya kalian harus ngebeli bibitnya lagi guys, bibit yang baru ya. Jadi kalian cari sesuai dengan temanya, tadi temanya kayak hutan gitu guys. Nah, yang hijau nih berarti bibitnya ada di sini guys. Nah, ini yang baru yang dibawa ya. Jadi kalian wajib beli, lalu kalian upgrade juga guys sampai mentok ya. Jadi intinya gitu sih, kalian harus nanam bibit lalu ngalahin bosnya guys. Jadi sini kita bakal cobain kali ya, lawan lagi guys, dan sini masih banyak lagi guys bibit-bibit yang lain ya. Oke, cabi coba kita lawan lagi guys. 1 hour later. Oke, kita tanam. Nah, ini dia guys, bosnya udah kalah guys, dan ya coba kita cek nih hoki lagi apa enggak nih guys ya. Nah, kita roll dice. Dapet? Enggak dapet guys ya. Ya, jadi intinya gitu guys. Jadi setiap lawan bos itu hoki-hokian kalian bisa dapet, bisa enggak juga guys. Ya, jadi intinya gitu guys untuk ngedapetinnya ya. Kalau kalian masih bingung, kalian nonton video sebelumnya aja guys ya. Oke, jadi ini kita ganti game dulu guys karena masih ada free item yang lain guys. A few moments later. Oke guys, ini dia free item terakhir yaitu Tommy Strip Sweater Shirt. Jadi ini keren banget ya. Tapi ini ngebug guys lah. Kok nggak kelihatan ya? Pokoknya kayak gitu guys, sweater gitu ya. Jadi ini stok itemnya ada 5000 guys, sekarang sisa 1800. Jadi nama gamenya Tommy Play, link gamenya seperti biasa ada di deskripsi. Kita langsung aja guys masuk dalam gamenya. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk dalam gamenya. Jadi game ini tuh ada free item baru yang dimana untuk dapetinnya lumayan gampang sih guys ya. Cuma game ini rada nge-lag guys, jadi saran gue kalian pakai private server atau turunin grafik Roblox kalian guys. Nah ini kalian klik ini, dan ya di sini dia free itemnya guys. Jadi di sini masih ada 2 free item yang nanti bakal muncul ya guys ya. Jadi di situ ada tulisannya tuh 17 jam lagi bakal muncul guys ya. Jadi setiap jam 11 malam itu bakal muncul item baru guys ya. Di sini ada 2 item, jadi kalian tungguin aja. Tapi yang sekarang itu yang ini guys, Tommy Strip Sweater. Cuma di sini gue udah dapet ya. Jadi di sini untuk ngedapetinnya ini kalian butuh ngekolek 150 token atau duit guys di seluruh map ya. Di map yang mana aja guys, yang penting kalian dapetin duit guys ya. Cuma di sini gue udah dapet, jadi udah kecentrang gitu ya. Jadi kayaknya sih kemungkinan itemnya yang di atas ini sama guys untuk ngedapetinnya. Kalian harus ngumpulin token gitu guys. Nah, cara ngumpulin tokennya kalian tinggal muter-muter aja guys di kota ini, kalian cari duit gitu. Nah ini dia. Ini dia contohnya guys, duit yang kalian harus cari tuh yang warna kuning ya. Kalian cari aja sampai 150 untuk item yang sekarang. Mungkin nanti item yang baru mungkin jadi 200 guys, nggak tahu juga ya. Jadi intinya gitu guys, kalian cari aja. Apa nih? Malah terbang ya. Oke, jadi intinya kalian cari aja token ini sampai kalian dapat itemnya ya guys ya. Cuma di sini gue udah dapet ya tadi. Jadi nanti bakal muncul sendiri guys itemnya ya. Kalian tinggal beli aja kalau misalkan kalian udah ngumpulin tokennya sesuai dengan misinya guys ya. Oke ya, jadi seperti itu aja guys untuk ngedapetin item gratis kali ini. Jadi kalian kalau kalian pengen dapetinnya, jadi kalian tungguin aja nih 17 jam lagi ya guys ya. Kayaknya sih jam 11-an ya, kalian tungguin aja guys 2 item ini ya. Dan di sini kayaknya yang baru itu kayaknya sih bakal semuanya sama guys, ngumpulin token gitu ya. Karena ini sama guys, item pertama, item kedua ngumpulin token juga ya. Oke guys, jadi seperti itu aja guys untuk ngedapetin item gratisnya ya. Jadi semangat semuanya guys. Oke, jadi kayaknya sih videonya sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya sudah nonton. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys. Like, comment, and share guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.